Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Tergabulnya doa orang yang dizalimi menjadi salah satu bukti dahsyatnya kezaliman yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 102 yang artinya, demikianlah siksaan Tuhanmu apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaannya sangat pedih lagi sangat berat. Meski demikian, sejatinya semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentang waktu terkabulnya hanya Allah yang tahu dan menurut kebijaksanaannya. Hadis riwayat Ahmad juga menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki cara tersendiri untuk mengabulkan doa-doa dari hamba-Nya yang memohon pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan beberapa cara Allah mengabulkan permintaan dari hamba-Nya. Dari Abu Sa'id yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan beri padanya tiga hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.